Ya. Hati-hati semua ya. Ya, makasih ya. Suasana Kota Tua ini hari Minggu tanggal 16 Juli 2017. Mana ini foto nih? Garis tangan. Ngeri apa ketahuan? Kenapa? Lihat ada ramalan. Kenapa enggak mau ketahuan emangnya? Nanti mama fotoin di belakangnya ada tulisan Cafe Batavia, keren. Mau itu deh, mah kalau ada kerak telur. Cilok. Takoyaki. Hati-hati, Mama. Aduh, mau kerak telur. Kerak telur ya. Ada di pohon. Cari kerak telur. Di mana katanya, Man? Pohon apa di mana? Nih kiri. Kerak telur ya. Bang, berapa satu? 25 telur bebek. Satu kan? Telur ayam aja. Satu ya. Oh, udah jadi. Sate Padang. Mau dong? Makasih nih pakai lontong ya. Jadi kerak telur khas Betawi. Iya udah. Ini temennya Ompong Kemang Laki. Apa? Tuh, apa? Dah saat ini? Dah saat musim ya, building. Tekstil pertama di Indonesia. Punyanya siapa? Temennya Ompong Laki, Kemang. Ompong siapa? Ompong Cakman? Ompong Haji Burhan Nasution. Kemang itu temennya dah saat ini semua di sini dulu yang jago-jago berdagang ya. Misalnya jago-jago tekstil, dah saat. Terus pokoknya daerah perdagangan di sini itu kantor posnya yang sana, tebal di Sorot itu kantor pos. Nah. Oh itu. Ini ya. Ini dulu daerah sini tuh kalau punya kantor di sini tuh udah sukses banget. Oh gitu. Kok sukses banget? Emang kenapa ya, daerah sini? Brand. Kayak zaman sekarang kalau misalnya kita di Tamrin jadi di Grand Indonesia punya kantor besar itu udah paling hebat kan, ini area paling hebat. Kenapa paling hebat? Karena dekat dengan pelabuhan. Ya, yang mesti dimengerti. Nah, ada juga di situ si Chinese food, sebenarnya makanan kodok tuh sama hype sering makan di situ. Nah, tapi sekarang jadi ini rakyat, tempat rakyat. Nih. Lagi makan kerak telur. Sisain loh, jangan dihabisin. Mama makan apa di sini? Mama makan sate Padang. Papa ini mau cobain deh. Mau. Cobain. Tunggu. Sate Padang. Enak. Kok ada? Apa tadi jatuh loh? Tunggu. Gimana? Tuh tumpah pasti dia tumpah. Oh iya. Oke ya. Pegang kuah dong. Ini makan kerak telurnya. Kerak telur ayam apa kalau lebih mantap? Telurnya 15 ya. Kalau di Bali, kerak telur kayak gini adanya cuma pas PKB di Art Center. Sekarang di Jakarta ada terus. Dan untuk enak gak coba-coba? Aiman, sekali terus enak gak coba? Ya, tapi kalau motor-motor tengah bisa ya, tapi enak gak? Enak apa enggak? Enggak ya?
Apa? Kurang. Ada dagingnya? Beneran enak apa enggak? Jadi lagi makan kerak telur, nasi goreng sate padang, ada yang datang, terus nyanyi lagu apa enggak tahu, terus mama request lagunya. Apa Surat judulnya? Cinta untuk Starlak kesukaannya. Kamu dari mana emang tadinya? Dari daerah? Enggak, saya asli kota. Oh. Nah, di sini kalau saya lahir di Morobaru. Oh, saya aslinya orang Morobaru. Morobaru apa sih? Ini sih Morobaru. Oh, Jakarta juga. Jakarta. Enggak ada pengasuhnya lo, Mbak saya begini enggak ada yang ngasuh. Enggak ada, kalau dia pengasuhnya mama saya. Oh. Jadi dia suruh mama saya suruh jagain saya. Nah, let's go. Tuliskan kenangan tentang.